Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banten. Di kesempatan kali ini, channel Banten akan menceritakan alur cerita Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis dan jalurnya di jalur sutra, yang dimana transportasinya dikala itu menjadi satu-satunya jalan dan dapat menghubungkan antar negara. Dikala itu dengan hadirnya Sultan Abdul Fatah diangkat menjadi Sultan Banten kelima, membuat dampak kemajuan besar di bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam, hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya itu, Sultan Ageng Fatah diberi julukan sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Di saat Sultan Tirtayasa ngabenerin kopiahnya, datanglah putranya yang bernama Pangeran Purubaya memberitahukan bahwa Belanda berulah lagi. Pangeran Purubaya, ada apa engkau datang tergesa-gesa? Maaf ayahanda, kompeni Belanda berulah kembali. Para Belanda berulah dengan cara memblokade perairan Teluk Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk ke wilayah Banten. Para pedagang dari Arab, Cina dan Eropa menjauh dari Banten karena para kompeni Belanda memblokade perairan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyat menentang POC. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa jelas menolak bekerja sama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Sultan ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Akhirnya Belanda melakukan blokade perairan di Teluk Banten. Disinilah kemudian terlihat keberhasilan kepemimpinan Sultan Ageng yang berhasil membongkar blokade yang dibuat Belanda. Putra mahkota yakni Sultan Abu Nas Abdul Qahar atau dikenal Sultan Haji yang baru saja pulang dari Mekah. Siapa yang mengizinkan ada bangunan di sini? Melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan, ia menduga adiknya, Pangeran Purubaya berperan besar terhadap pemerintah Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Sultan Haji semakin hari semakin dekat dengan kompeni Belanda. Mereka sudah membuat perjanjian tentang pajak dagang dinaikkan. Perjanjian ini jelas merugikan rakyat Banten. Pangeran Purubaya menganggap kakaknya telah dipengaruhi kompeni Belanda. Sultan Haji kemudian menjawab maksud kedekatannya dengan kompeni agar Banten bisa damai, tidak ada perang. Ia merasa seluruh keputusannya itu merupakan haknya sebagai penerus kerajaan. Baya, lama kita tak berjumpa. 2 tahun aku di Mekah, tak pernah mendapat kabar sedikit pun tentang perubahan yang kau lakukan di tanah Banten. Putra mahkota harusnya tidak dilangkahi dengan seenaknya. Ananda Sultan. Sultan Ageng pun mengingatkan kompeni Belanda yang sangat licik. Mereka berbaik hati karena ada maunya. Mereka akan mementingkan kepentingannya sendiri dan menghilangkan kepentingan rakyat. Sultan kembali mengingatkan Ananda Haji mengubah kembali kebijakannya. Jika tidak, Sultan akan berperang melawan mereka. Hubungan Sultan Haji dengan kompeni Belanda makin dekat. Ia lebih percaya kompeni dibandingkan nasihat ayahnya. Belanda memang sengaja memengaruhi Sultan Haji untuk mengudeta Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menenangkan diri dan berpindah dari Kreaton Surosowan dan membangun kreaton baru di Tirtayasa. Inilah awal mula julukan Sultan Abdul Fatah menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng tidak sudi kreaton diambil alih kompeni sehingga ia membakar kreaton tersebut. Betapa aku tidak sudi kraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Bismillahirrahmanirrahim.
Meskipun keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng tidak menghentikan perlawanan sama sekali. Di sisi lain, Sultan Haji sangat rindu kepada ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surasawan. Namun disinilah Kompeni memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Seolah Sultan Haji mengirim surat bahwa ia menyadari kesalahannya, sekaligus menyampaikan maaf kepada Sultan Ageng. Setelah Sultan Ageng datang ke Surasawan, di sela pembicaraan dengan Sultan Haji, Kompeni Belanda datang dan menangkap Sultan Ageng kemudian dikirim ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak Kompeni melalui perantara Sultan Haji. Kepada Ayahanda, bagaimanakah kabar Ayahanda? Ananda sangat rindu sekali terhadap Ayahanda. Apakah benar isi surat yang kau berikan kepada Ayahanda? Ayahanda beserta semua rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkan rakyat Banten hidup sejahtera. Karena itulah Ayahanda datang kemari. Nay. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Ageng, Kompani tidak bisa memonopoli. Karena Sultan Ageng, kapal Kompani hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Kompani rugi dan Eik benci. Eik harus hukum kamu, Sultan. Opas, tangkap Sultan, tangkap. Namun jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan Sultan Ageng di tanah Banten. Akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya sendiri, Pangeran Purbasih Yusuf dan pengikut Sultan Ageng juga sudah ditangkap Kompeni. Selanjutnya, Sultan Haji selalu mendapat tekanan Kompeni dalam setiap keputusan. Ia tidak pernah diberikan kebebasan padahal dirinya adalah raja. Sultan Haji yang saat itu sakit kemudian keluar dari keraton dan wafat. Ayah! Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran untuk generasi muda agar terus mengingat sejarah yang dapat dipetik hikmahnya. Salah satunya adalah agar kita lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu waspada dalam menghadapi era globalisasi.